Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Di channel saya Virgoansa Salam petani muda dari Lahat Kota Agung Oke teman-teman Yang mana pada kesempatan kali ini Saya ingin mencoba menjelaskan Mengenai perbedaan Dari tunas raja Juga tunas tunggal Beserta kekurangan Dan kelebihannya Masing-masing ya teman-teman Oke, yang mana tunas raja dan tunas tunggal itu umum sekali dipertanyakan, ya teman-teman. Jadi, untuk kali ini kita akan mencoba mereview perbedaan ataupun persamaan dari kedua tunas ini tersebut. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya, ya teman-teman. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Agar channel kita dapat terus berkembang, juga menghadirkan konten yang lebih baik lagi. Oke teman-teman. Dan kebetulan di sini adalah salah satu klon bingko atau curub Dan di sini karakternya tunas raja ya teman-teman. Ini juga penyimpanan bahannya tunas raja. Oke, okay. yang pertama saya ingin review mengenai tunas raja. Jadi, tunas raja itu cabangnya satu, ya teman-teman. Namun, di antara cabang ini, dia mengeluarkan ranting lagi. Ranting ini fungsinya sama dengan tunas tunggal, ya teman-teman. Oke okay. Kita Lihat secara detail ya teman-teman Kita perhatikan Ini salah satu tunas raja Yang pertama kita akan hitung Ranting terlebih dahulu ya teman-teman Di sini kita hitung dulu Ada satu Dua Tiga empat lima yang sebelah sini ada lima ranting kemudian yang sebelah sini kita hitung lagi ada satu dua tiga empat lima enam lima jadi ini ada sepuluh ranting ya teman-teman sepuluh -teman. ranting tunggal kemudian yang di sebelahnya itu ada satu Dua Tiga Empat Lima Ya dan yang sebelahnya ini ada lima ranting tunggal ya teman-teman Oke Kita review terlebih dahulu yang sepuluh Yang pertama kita ingin menghitung Itu dompolan ya teman-teman Langsung saja Kita hitung yang bagian rantingnya terlebih dahulu ya

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 kemudian 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75, perhatikan teman-teman. 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81 82 83 84 85 86, 87, 88, 89, 90 91, 92, 93 Oke okay. 93 ininya belum ya teman-teman 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke okay, teman-teman Jadi per satu ranting tunggal itu kisaran antara 100 sampai dengan 110 gugus atau dompol ya, teman-teman. Oke. Dan di sini itu kelebihan salah satu kelebihan dari tunas raja ya, teman-teman. Per satu ranting tunas raja itu dompolannya bisa sampai 100 sampai dengan 120 dompol per ranting tunas raja. Kemudian untuk tunas raja juga bisa disimpulkan kalau tunas raja itu tidak terlalu banyak dalam menyimpan bahan. Ini kita lihat satu ya teman-teman. Sini juga kita lihat lagi dua. Kemudian di sini ada lagi tunas raja 3. Dan di sini kemungkinan di sini nanti akan tumbuh satu lagi. Itu maksimal 4 ya, teman-teman. Jadi itu tunas raja maksimal 4. Dan dengan begitu perawatannya pun akan lebih mudah. Ini juga salah satu tunas raja. Ini rantingnya, teman-teman. Ya, Oke, dan untuk B2-nya, tunas raja masih mampu berproduksi dengan baik, ya, teman-teman. Salah satu B2. Ini B2 ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini salah satu penjelasan mengenai tunas raja. Oke, teman-teman, langsung kita ke tunas ranting. Oke teman-teman, ini salah satu tunas ranting ya teman-teman, kalau tadi tunas raja ini adalah salah satu tunas ranting, atau disebut tunas tunggal. Langsung saja kita lihat ya teman-teman, sini stekannya agak tinggi ya teman-teman, ini penyimpanan bahannya juga tunas ranting dan yang berproduksi ini juga salah satu tunas ranting ya teman-teman atau tunas tunggal kita review ya teman-teman langsung kita hitung rantingnya terlebih dahulu satu dua tiga empat lima lima kemudian enam ya teman-teman

33 Ya gitu ya teman-teman Jadi Per satu batang tunas ranting ini Kita bisa memelihara Sampai dengan 30 Ataupun 33 Ya teman-teman 33 30 atau maksimal itu 35 ya teman-teman Kemudian kita hitung lagi Dompolannya teman-teman ya

12 13 14 15. Jadi itu kisaran antara 14 sampai dengan 15 ya, teman-teman. Jadi kemudian kita hitung B2-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita lihat B2. Ini B2 ya, teman-teman. B2-nya 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Dia juga berkisar sampai dengan 14 dompol ya teman-teman. 14 gugus. Jadi 30 30 ranting itu dikali dengan 15 sama dengan 450 dompol itu tunas ranting dan tunas raja itu 4 raja itu bisa 100 bahkan sampai dengan 110 oke ditambah dengan B2 itu artinya sama ya teman-teman. Berkisar sampai dengan 450 dompol per batang. Itu untuk empat raja. Karena raja mampu berproduksi itu sampai dengan 100 sampai dengan 100 sampai dengan 120 dompol. Artinya tidak ada perbedaan antara tunas tunggal dan tunas raja. Hanya ada satu perbedaan, yaitu tunas tunggal itu kita melakukan penyimpanan bahan lebih banyak dari tunas raja, dan proses perawatannya pun itu biasanya lebih rumit dibandingkan dengan tunas raja oke teman-teman dan untuk teman-teman yang terantusias untuk terlalu melakukan penyimpanan tunas raja atau pemeliharaan dalam tunas raja itu saya ulangi tidak ada sama sekali perbedaan antara tunas raja dengan tunas tunggal oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian oke saya akhiri bila hitaufik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh